dia waktu menjelaskan itu janji yang sama aku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat kita Mbak almarhumah Vanessa, Angel dan Mas ya. Ini semua kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya manusia biasa. Kita percaya rukun iman yang ke-6 itu ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Ini sangat kehilangan sekali karena beliau ini sangat apa ya? Sangat baik kalau kita lihat orangnya ya. Dia berbagai macam ujian itu yang sangat haru kita ya para sahabat semua. Kehidupannya juga luar biasa, banyak ujian, tantangan ya. Tetapi sahabat kita ini Mbak ini kesininya endingnya bagus gitu ya. Jadi menjadi keluarga yang baik, menikah. Pada saat itu saya pernah diwawancara ya, memberikan bantuan solusi tentang wali nikah Mbak Vanessa Angel. Yang pada itu kan juga bingung karena kebetulan kondisi yang ada. Dan saya memberikan statement bahwa sah itu wali hakim ya, wali sultan pada saat itu. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Memang benar dalam ajaran agama kita. Nah, dengan ada hubungan emosional, hubungan yang kita saling membantu ya dalam apa namanya, membantu dalil, membantu solusi, itu saya sangat terharu dengan Mbak Vanessa almarhumah beserta suami ini, merasa terpanggil hati saya untuk datang ke rumah sini ya. Walaupun kediaman saya di Lebak Bulus, saya sebenarnya gak terlalu jauh ya, cuman merasa terpanggil, terharu, merasa apa ya, sangat miris sekali, apalagi anaknya lagi-lagi nih, itu yang gak kuat kita, yang sangat sedih sekali kalau apa ya, gak bisa berbicara lah kalau anak yang ditinggalkan masih bayi itu ya. Kita banyak sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang meninggalnya, yang meninggalkan anak kecil ya, bahkan masih 2 tahun balita itu ya, dokumentasi gak kuat ya, gak tega kita. Beliau merupakan suatu sosok yang paling bagus lah ya. Kenapa? Kita kan perlu endingnya ya. Seburuk apapun manusia ya, kita manusia yang enggak ada yang enggak punya cobaan, enggak ada yang enggak punya ujian toh. Berjanji akan hidup semati dan ini beneran terjadi sih. Nah, ini ya. Kita juga jarang juga mendapatkan yang kita ada kayak pepatah gitu, tetapi ini memang kejadian sehidup semati ya, ini sampai mati pun juga setia ya, bareng meninggalnya gitu. Itu udah kehendak takdir, tetapi kita juga melihatkan salah satu rasa cinta sehidup semati ya, itu juga buat kita juga ya, buat kualifikasi pelatihan kita, diri kita gitu, sebagai orang yang apa namanya menerima ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah mereka kan semenjak berkeluarga kan damai ya, enggak setia gitu, kelihatan banget ya. Kita enggak nyangka kan, ternyata mereka tuh menjalani rumah tangga itu sedamai itu gitu ya. Kita itu ya dokumentasi. Enggak kuat ya. Enggak tega kita. Beliau merupakan suatu sosok yang paling bagus lah ya. Kenapa? Kita kan perlu endingnya ya. Seburuk apapun manusia ya, kita manusia yang enggak ada yang enggak punya cobaan, enggak ada yang enggak punya ujian toh. Tetapi beliau bisa memperlihatkan ke masyarakat Indonesia. Saya ngelihat di Instagramnya itu dia mengajari anaknya ngaji alif bata, wah itu merinding ya, kita merinding ya, diri saya merinding ya Allah, beliau sangat luar biasa gitu ya, mendidik anak gitu ya, walaupun alif bata seperti itu tetapi
itulah yang kita inginkan, kita manusia biasa, tetapi untuk bagaimana sih kita bisa apa ya, persiapan menghadap Allah itu bisa dengan ending yang baik gitu. Itu ini yang rasa saya benar-benar aduh luar biasa ini ya. Melihat yang baik seperti apa sih mungkin Ustaz? Dia mengajarkan ngaji anaknya itu yang saya haru. Saya ngelihat videonya. Alif ba ta sa jim gitu loh. Lihat aja di Instagramnya itu. YouTube-nya lah. Ini yang sangat luar biasa gitu loh. Dan dia sama suaminya gitu ya. Kita lihat aja di Instagramnya itu ada video dia mengajarin ngaji anaknya itu. Doanya, doanya insyaallah kami berkeyakinan kita umat yang beriman itu kan ada salah kriteria-kriteria yang orang yang meninggal di hari Jumat, malam Jumat, meninggal dalam kecelakaan, meninggal dalam seketika ya, dalam memperjuangkan tali agama Allah, meninggal dalam kondisi-kondisi yang kritis seperti ini tuh insya Allah mendapatkan syahid ya, meninggal syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya semoga Mas dan Mbak Vanessa semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat tempat yang amat mulia, tentunya doa buat kita semua, dan mendapatkan surga jannah insyaallah meninggal dalam keadaan syahid. Barakallah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, khususan ilaruh almarhumah Mbak Vanessa Angel dan suami ya, semoga mendapatkan surga yang terindah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir,